Wen, maaf banget ya Wen. Gue gak tau kalau lo bakal berubah jadi kayak gini, Wen. Gue adalah tadi cuma ngasih lo ini doang, tapi kenapa lo berubah jadi kayak gini? Gue bukan panda, gue bukan yang panda. Gue yang hijau kecil depan melata tuh. Ya ampun, Wen. Nah, itu gue. Maaf, Wen. Padahal gue tadi cuma itu doang, Wen. Maafin. Mbak, ini. Wen, gak jadi. Mendingan kita ngerjain korban kita. Seorang mahasiswa, namanya itu Nanda Archie Pribadi. Nah. Panggilannya keren. Apa tuh? Luar negeri banget. Cimeng. Cimeng. Terkadang kalau cinta sudah membara, hasilnya bakal kayak gini nih. Kayak korban kita yang biasa dipanggil Cimeng. Dia ini lagi cemburu sama cowok yang lagi deketin ceweknya. Maklumlah, pasangan baru. Nah, rencananya kita tuduh dia sebagai cowok yang banyak ngatur. Terlalu inilah, itulah, apalah, pokoknya banyak deh. Malahan, kalau perlu kita minta putus dari ceweknya. Kita lihat aja yuk gimana reaksi si Cimeng. Nah, sekarang kita akan telepon dia. Si Cimeng ini demen banget main biliar. Ntar gua akan ajak ngalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Cimeng bukan? Iya. Gua Rian. Ngapain lo nelfon gue? Enggak, gue cuma mau nanya doang. Rian. Hubungan lu sama Empit gimana nih sekarang? Ya baik-baik aja, kenapa lo nanyain? Kenapa sih lu ada masalah apa sih sama gue? Kayaknya lu gak suka banget sama gue, kenapa sih? Enggak, lu ganggu cewek gue mulu, lu telepon-teleponin, lu SMS-in, ngajak ketemuan. Kayak lu ngebet banget sama cewek gue. Sekarang gua kasih tau lo ya. Gua tuh sebenarnya gak terlalu suka-suka banget sama Empit. Cuma gua gak rela juga kalau misalkan dia diambil sama orang. Apalagi orangnya kayak lo. Ya. Lu siapa emang? Lu siapa gua tanya? Lu pacar ya? Lu siapa? Lu cuma orang lain. Lu baru pacar ya bro. Lu baru pacar ya? Lu belum jadi suaminya. Suami aja bisa cerai. Lu ya apalagi udah, pacar. Kenapa? Lah apalagi lu cuma temenan doang sama dia. Emangnya lu tahu sejauh mana hubungan gua sama Empit? Hah? Juga lo ya ngomongnya. Sekarang kalau misalkan gua minta lu untuk join Empit gimana? Ya gua enggak mau join dia lah. Lu siapa nyuruh gua join Empit? Asal lu tahu ya, gua udah berusaha menjauh dari Empit. Empitnya aja yang deketin gua. Nah, lu sama aja kayak benar lu, Empit kemana-mana lu ikutin. Lu benar lu orang apa bayangan? Lu sadar gak sih lu yang benar lu bukan gue? Gue kasih tau lu ya. Sekarang gue tanya lu punya apa sih? Lu udah kerja? Gue belum kerja. Belum kerja aja. Lu pacaran pakai duit siapa? Duit mama. Ya, emang kenal masalahnya? Lu masalahnya apa? Jangan gaya-gaya. Kalau tangan kanan lu masih menengadah, ya masih minta-minta sama orang tua, jangan songong. Lo udah punya duit sendiri, gue tanya sama lo. Ya, gue ada usaha sendiri emang kayak lo. Kerjaan lo cuma ngabisin harta orang tua. Gue tanya usaha lo apaan emang? Gue gak perlu kasih tahu lo usaha gue apa. Ntar yang ada, lo ngikutin. Ya kan? Gue tahu lo orang ikut-ikutan. Gue punya pendirian sendiri ya. Gue punya pendirian sendiri, gak kayak lo. Lo emang kenapa sih? Kayak orang tuh masih banyak. Apa dari gue? Mendingan sekarang ini nih, gak cuma gue yang pengen ngomong sama lo. Ada teman gue juga yang gak terima banget lo deket sama Empit ya. Mendingan lo ngomong deh sama dia. Halo? Ini siapa? Aku. Lo tau gak, lo tuh gak cocok kali sama Empit, lo tuh harusnya ngeliat dong. Empit itu cantik ya kan, dia tuh perlu sama cowok tuh yang keren, yang cool, yang macho, yang sabi sob. Lo tuh gak pas banget kalau Rian tuh keren, macho, kaya. Rajin menabung, suka membantu ibu, menolong ayah, membantu adik, menyekolahkan kakak. Hebat banget. Kalau lu, ya Allah. Bos, sorry. Tadi gua duduk di sini. Gua ketinggalan barang. Sekarang gini deh. Handphone. Ya. Handphone. Gua Galaxy pengen tab. Ngecek nih sejauh apa lu kenal sama. Kalau lu emang cowoknya, kalau lu emang kenal luar dalam. Lo pasti tahu semuanya. Sorry, bos. Kenapa, mas? Kehilangan barang, bos. Sorry. Bentar. Halo? Tadi gue duduk di sini. Gak lama sih. Gak lama gue cabut, mungkin lo baru datang.
Nemuin nggak? Udah diisi meja orang. Enggak. Tadi soalnya gua keluar, gua ngeliat lu masuk. Gak ada mas. Ada. Kalian mau kelihatan kalau ada. Enggak, kalau misalkan ini gua minta kartunya aja diambil. Kartu apa? Kartu handphone ya. Kalau enggak, kalau misalkan diambil, nggak apa-apa. Kali. Kenapa? Biasa aja kalau ngomong ya. Udah mas. Kenapa? Gue di sini pada kehilangan. Ya udah, gue nggak ngambil. Gue nggak ngambil. Gue santai. Mau lo apa sekarang? Ya udah, lo mau apa? Ganggu-ganggu gue. Gue nanya, baik-baik. Ya udah, tapi lo. Handphone gue. Kalau lo nggak ngambil. Lo nyolot di sini. Gue nanya baik-baik, stop. Ya. Ntar lu ya. Sedang. Lo teleponan sama gue, lo tutup. Lo nyantai aja dong. Lo tadi ada salah masalah di sini. Kalau lo emang kenal sama Mpit, sekarang gue tanya deh. Makanan favorit Mpit apaan? Betek. Semur jengkol. Ah, lo tuh emang udah gak pantas banget jadi cowoknya dia. Ya udah, lu daripada banyak ngomong, males gue, lu langsung ketemu aja. Gue kasih tahu ya, gue pasti nyamperin lu, tenang aja. Tapi gue mau kasih tahu satu hal, ya. Mpit itu suka sama lu bukan karena sayang, jadian sama lu bukan karena sayang, bukan karena cinta, tapi karena kasihan aja. Lu Allah tahu segalanya, emang lu tahu isi hatinya emang? Terserah. Terserah lu mau percaya sama omongan gua, terserah ya. Gua percaya sama dia, enggak percaya sama lu. Lu tuh perusak. Gua kasih tahu ya. Lu tuh saingan gua yang gampang, men. Ibarat kupil nih, di ujung jari tinggal gua sentil, mental, men. Nempel di tembok lu ya. Nah, sekarang gini aja deh. Sekarang gua tantangin lu. Gua tahu lu jago main biliar. Sekarang kita taruhan gimana? Kita main biliar. Ya udah. Yang menang dapetin pit sama bayar 10 juta. Pit bukan barang, lo jago omongan lo kayak gitu. Makanya sekarang gua tanya lo berani gak? Ya udah lo berani gak berkorban buat si Pit cewek lo? Gua gak ada takutnya sama lo. Berarti deal ya, kita taruhan ya. Lo biasa main di mana? Gua datengin lo, kita taruhan. Lo dimana sih? Berin aja lo aja. Ya udah, kalau misalkan lo emang gak mau gua nyamperin lo, gua samperin lo di kampus lo, Trisakti. Trisakti kampus gue? Ya lu anak Trisakti udah, enggak usah pakai. Gila, gue anak Dino. Bukan Trisakti. Jauh banget tuh, sambung kan lu. Salah dong berarti. Dan sorry Neng, lu udah kena di. Ups, salah. Jadi ini, Hibeng. Jadi yang kerjain siapa? Teman-temannya juga kan? Teman-temannya juga. Oke Rian, kalau begitu, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita kerjain di. Oh, salah. Bete, tiba-tiba ada yang bikin gua kesel. Wah, itu campur aduk rasanya. Oh, salah, gila banget, parah.